Halo guys, girls and moms, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Detitos. Masih di video cleaning motivasi untuk kalian semua. Semoga suka dan terhibur, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Nah, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, aku bersih-bersih rumah ya di bagian kitchen, dining, dan juga meja bar. Nah, untuk video kali ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya, dan kali ini adalah bagian kamar tidur aku, kamar tidur anak, dan juga kamar mandi. Oke guys, tonton terus ya, ikuti terus sampai selesai. Nah, ini ada item yang bagus banget ya mams. Ini softlens yang aku baru beli, recommended banget karena ini kadar waternya banyak, jadi mata itu nyaman ketika menggunakan softlens ini. Nah, ini ketika tempat tidur dan juga kamar mandi saat posisi berantakan, kira-kira seperti ini ya mams. Dan rutinitas setiap pagi itu seperti ini. Oke, kita mulai yuk bersih-bersihnya bagian kamar dan juga kamar mandi. Semoga suka ya, semangat!
Oke, Mams, bersih-bersih di bagian kamar tidur dan juga kamar mandinya udah selesai. Ya, semoga kalian suka sama videonya. Kalian bisa klik like, subscribe, dan juga komen, atau bisa juga request video. Oke, Mams, dan jangan lupa untuk ikuti terus video ini karena ada lanjutannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa di like dan subscribe.